Okey, sekarang ni kita dah sampai di Ranau. Sekarang ni pukul 3:30. Jadi ni lah keadaan di Ranau. Suasana di Ranau meriah sekali lah sebab malam ni ada event untuk Ambang 2020. Ni dah pekan Ranau. Memang ramai juga lah pekan ni. Pekan ni dia punya, pekan ni besar. Agak besar lah. Kita nak cari hotel sebenarnya. Hotel korang, kita orang dah berpecah sebenarnya. Sekarang ni kita nak stay di hotel di Ranau sebelum kita ke Sanakan esok. Esok kita akan bergerak ke Sanakan. Contoh ni lah view suasana di Pekan Ranau. Agak meriah lah. Alhamdulillah dia punya pekan ramai lah. Malam ni pun ada event. Kalau ada masa kita orang tengoklah event Ambang 2020. Jadi nak pergi situ nanti sebab dia orang dah di situ. Kita orang nak stay hotel situ. Okey, kita jumpa sana nanti. Okey. Okay. Haa, itu nombor bilik? Haa? Pintu kah kiri? Nombor lima. Kita cari bilik nombor lima. Ni, apa tak ada lagi? Oi! Tunggu! Ya, kita orang kita orang dah sampai hotel ni. Kita orang akan bermalam di sini untuk hari ni. Jadi ni lah. Satu ni je. Tak apa, kita tak stay lama. Esok kita akan bergerak ke Sanakan. Sebelum tu nak beritahu hotel ni di mana? Kalishah Inn. Ni hotel Kalishah Inn. Dia bertempat di hadapan BSN. Kita tengok, kita review terus. Ni untuk ni lah, untuk queen lah, satu queen je. Satu queen. Toilet dia macam ni. Ni bila cermin, letak baju. Ni TV. Apa lagi, maaf, TV tidak dapat digunakan buat masa ini lah. Ni lantak dia lah. Kita tak tengok TV pun. Tapi kalau nak tengok TV, cari, kena check dulu lah kalau masuk. Ada aircon. Apa lagi? Kita ada budak ni. Itu je lah. RM50 untuk satu hari. Boleh berbaloi ni? Boleh lah. Untuk ini dapat gusti. Jadi okay, kita akan jumpa nanti lah. Okay. A few moments later. Okay, petang ni kita berkenan canai. Kuala Lumpur. Di mana? Ini Ranau. Di Pekan Ranau. Mana Ranau? Sana Ranau. Di mana Ranau? Tu sana. Okey, kita nak makan dulu. Okey, kita jumpa nanti. Okey, tu Ranau Home of Sabah. Tengok teko. Inilah Ranau. Ranau punya mencu tanda kot. Ranau Home of Sabah Tea. Okey, cantik kan? Ni tu Pekan Ranau. Pas sana. Kita nak jalan-jalan lah. Sambil kita jalan-jalan, kita ceritalah perjalanan sebelum kita sampai ke sini ni apa berlaku. Kita punya bumper kereta tanggal. Lagi? Okay. Lepas tu letak dekat kedai bunga dah 3 jam. Terima kasih kepada Suzy kan. Terima kasih kepada Suzy dengan mak dia. Sebab bagi kita cactus free. Okey, kita tengah jalan-jalan. Tengok berapa sibuk lah, banyak kereta kat sini. Keadaan jalan raya yang sibuk jugalah. Okey, di sini mereka akan sambut abang 2020. Tengok sang-sengah ratai. Malam ni memang gegar lah pentas tu.
Tengok. Oh, sedih lah. Okay, malam nanti kita akan ke sana lah. Malam nanti lah. Sekejap lah. Kita akan jalan-jalan di Pekan. Mungkin malam nanti kita akan ke sana lah. Oh, nanti memang Ami lah. Okay. Boleh. Boleh. Kalau Sabah ni memang dah sampul sudah macam ni. Memang best lah Sabah ni. Sabah ni memang sporting, sporting. Sporting. Okay, ni Pekan Danau. Pekan dia besar. Pekan dia agak besar. Seronok lah tengok. Ramai. Kita tengok situ lah bro. Malam nanti lah bro. Sini lah. Alang-alang siang. Okay, kita nak masuk sini kejap lah. Kita tengok apa yang ada di dalam. Okay, jom. RM2 sell live. Oh, semua bandel. Oh, ni ada tugu. Tugu tak tahu tugu apa. Tapi di sini dunia bandel. Tapi kebetulan. Tapi kebanyakan baju perempuan lah. Tak tahulah kita belum mas. Ha, ni. Ni dunia bandel. RM8? RM8? Dah lain RM5? RM10? Okay. Di sini semuanya bandel. Semua kawasan bandel. Semua sekali lah. Okay, dan malam ini bapa akan beli ambil angkat. Cukup. Okey. Kita dah dapat satu tadi. Mana? Baju. Dah dapat ni. Boleh dah untuk kenang-kenangan ni. Kenang-kenangan di Ranau lah. Ah, Ranau. Kita beli sejak lah. Sebab hari nak hujan. Sebab hari pun. Cuaca pun nak hujan. Sekarang ni pukul apa? 6:30? Sekarang ni 6:30. 6:30. Sekarang ni orang nak ke event tu. Event tu tengah nak ramai tu. Tapi orang masih tu sana. Ah, inilah Pekan Ranau. Tengok. Sekarang ni memang kurang sikit lah. Sebab kedai dah tutup. Tapi kita tak view sangat. Tak bagi review sangat lah sebab penat lah. Tak ada masa nak review macam mana. Okay. Inilah macam ni lah. Dia punya Pekan. Besar juga lah. Panjang kaki ni pun okay. Kaki pun kepak tau. Hotel. Okay, kita terus lah ke depan sana. Ya, bagian ni hotel dia lah. Ini kita nak kalau nak cari, nak pergi apa? Ranau tak? Ada personal sampai 60. Ha. Tiga-tiga. Ini? Harissa Inn. Harissa Inn lah. Personal sampai 60. 60. Kita orang dapat 50. Oh, okay. Jadi memang murah lah. Jadi kita balik hotel. Luar ni kita tengok view. Ya dah. View ni tidak apa-apa lah. Tengok tengah. Wah, ni. Kita tengah duduk di sini. Ni dia punya dekat luar lah. Ni dia punya ha. Ni dah view kita boleh nampak. Boleh lah RM50 pun nak cari. Bukan boleh ni memang boleh. Boleh je dah. Bilik dah pun bagus, bersih, wangi lagi tu. Berbaloi lah. Cuma kita kopi. Sini ada kopi. Oh. Sini ada kopi. Lepas tu kita tengok kereta tu lalu-lalu masuk. Lepas tu kita tengok orang beli. Kita layan je lah. Kita layan je. Dugaan datang. Ingat. Dugaan datang kita layan. Ha, jangan nak mencarut. Jangan nak mengungut lah. Saya dalam perjalanan ini kan. Saya pun sedar. Kalau dugaan datang layan je. Jangan marah. Kalau marah. Memang lagi stres. Memang stres. Itu hari perjalanan. Itu yang saya dapat pelajari. Jadi macam-macam kan? Juga ada. Rasa akam. Mula-mula tu rasa tu. Merungut-merungut siap. Hari pertama tu memang merungut. Kena hujan merungut. Kemah masuk hujan merungut. Nyamuk merungut. Kereta rosak merungut. Lepas tu? Lepas tu sekarang. Berapa hari? Hari ke-10. Kereta kami sangkut semalam. Mana ada merungut lagi. Ya, benda tu dah jadi. Sudah kita dah biasa. Perjalanan hidup tu.
sebab itulah kita lah hidup ni tak boleh nak apa. Kita tidak akan senang sentiasa. Kalau tak kita susah. Sebab hidup ni penuh dengan cabaran. Kaya macam mana pun tetap akan melalui. Tetap ada masalah. Tetap ada masalah melalui hidup. Kewangan dia jadi tak ada masalah. Tapi masalah lainnya. Masalah dari segi projek bisnes. Kebahagiaan ke. Kebahagiaan. Dah lah. Nanti panjang pula cerita dia. Nanti memori pun penuh. Jadi kita okey, kita berhenti setakat ini. Kita sambung malam nanti. Macam mana? Kita nak tengok event Ambang 2020. Saya masih kurang hitung. Kamu okey. Okay, pegang kemeja. Pegang kemeja tadi. Okay. Dah rehat semua dah. Pukul semua jam 8:30. Kita nak keluar kejap ambil angin dengan diorang. Ini dia. Ha, ni diorang. Ni. Sedang menikmati pemandangan di sekitar. Apa? Nama hotel? Apa saya senyum? Ha? Saya masih layan video. Oh, video apa? Apa lawak dia? Kamu tanya-tanya orang layan video. Awak layan apa? Layan WhatsApp member. Member tengah tengok tiga nama channel. Okey, jadi ada pesanan kau. Ada pesanan apa? Dibas sekali. Steady bro, support selalu bro. Semangat, lipan jangan kurang. Haha, teruskan. Oh, ni message dari mana? Dari Bo. Bo 2. Bo 2. Ha, dia subscriber kita orang. Terima kasih Bo. Dan yang lain yang subscribe kita orang. Terima kasih. Okay. Masalah kita orang di Kundasang. Bukit tu kan naik dia macam tu. Dia naik. Lepas tu dia ada selekoh tu, naik lagi. Selekoh tu memang naik, selekoh tu. Kita orang dari bawah ni, tolong nak potong satu lori ni. Memang lori tu slow lah nak naik. Tolong potong lah. Tolong potong, lepas kita potong tu, dia ni masuk gear apa? Gear 3. Tersalah masuk. Sebelum tu masuk gear apa? Sebelum, nak potong tu? Sebelum tu gear 2. Ha. Mana? Kita belakang ni lori. Kita perlu naik bukit. Sekarang ni masih gear 3. Lepas tu saya masuk gear 2. Saya mau potong. Okey. Lepas tu potong ni satunya saya tengah atas ni. Ni dah slow ni. Satunya saya masuk gear 1. Okey. Tapi termasuk gear 3. Jadi slow, saya masuk gear 2 lagi, makin slow. Lepas tu saya masuk gear 1 terus lekap ni. Jadi tak dapat naik lagi. Lepas tu berhenti? Lepas tu berhenti. Di tengah jalan ni berhenti. Di tengah bukit ni berhenti. Lepas tu lori ni pecut. Ada satu kereta belakang ni, dia tidak tahu. Dia hon. Dan ni hon, kami blur lah. Jadi kami masuk bapas ni lah. Kami terus masuk tepi. Nasib baik lah. Nasib baik lah kita orang sempat apa? Sempat masuk tepi. Semak, bukan semak lah, apa nama tu? Rumput yang bukan jalan tar lah. Nasib baik lah, tepi tu ada lebihan jalan dia. Ada rumput tanah kuning. Lepas tu nasib baik lah masa selekoh tu. Yang kat simpang ni, ada simpang tu depan tu kan. Nasib baik yang tu tolong berhentikan kereta yang berada di arah depan. Kalau dia tak berhentikan kereta tu, apa jadi? Tak tahulah apa cerita. Aduh, orang depan ni kan dia jalan. Kalau orang ni potong memang melanggar. Memang langgar lah. Nasib jugalah yang hari tu, yang semalam, hari semalam tu tanah kuning tu tak becak. Rumput tu tak apa, tak basah. Dia kering juga. Kalau basah memang dia dapat tunduk. Kalau basah, brake pun tak boleh. Semua tak boleh. Sedangkan bukit macam tu nak brake, kalau nak reverse, kalau brake main brake memang takut licin, terus ke bawah lah, habis lah. Jadi itulah pengalaman
Okey, kita dah puas menikmati suasana di luar ruangan apa hotel tempat kita tinggal ni. Jadi kita nak ke sana. Sana Abang Merdeka. Ya, Abang Merdeka. Sana Abang 2020 event. Jom.